Halo teman-teman, bagaimana gue Andra di channel Andra, dan kali ini gue bakalan nyobain game baru, game story yang dimana kita jadi kucing. Jadi ini gue nggak tahu storynya bakal kayak gimana dan di sini tujuannya buat apa. Intinya kita bakal jadi kucing liar yang ditemenin kayak semacam robot gitu. Kayaknya segitu ya. Sebelum mulai, gue setting dulu sebentar. Oke, ternyata settingnya nggak banyak yang harus diubah. Oke, gue nggak tahu di sini harus bikin kuncinya bisa dibikin warnanya apa enggak. Aduh, ini settingnya. Ini settingan siapa ini? Gila ya. Oke, langsung aja kita mulai. Gameplay Stray Cats. Cuma Stray doang sih judulnya. Ini kita jadi kucing ya kan. Ini gameplay bakal lama sih ya. Gue nonton, gak nonton, cuma lihat thumbnailnya aja, thumbnailnya si Meowauk. Itu dia durasi satu videonya ya 1 jam ya. Jadi kayaknya gue bakal rekam juga segitu juga, 1 jam. Gak, kalau setengah jam episode-nya bakal kebanyakan. Dan mungkin itu tergantung save-annya, mungkin ada gimana kita harus cari tempat buat nge-save atau gimana bang. Oke, sini kita udah masuk ke gamenya, kita jadi kucing Oyen. Oke, jadi ini kayak gimana ini kayak di tunnel gitu ya. Oke, kita cek dulu ini ngapain. Aduh. Gila. Berantem dia. Ada mekanik. Kurang seru ada mekaniknya loh. Sampai berantem gitu sampai. Masa gitu ya. Ini dicepungin kah? Wah, ini tinggi banget. Ngapain kamu? Aduh, ini kucing semuanya romantis banget tuh. Sepertinya mereka ini semua sahabat ya. Sahabat semati. Wah, masih tidur. Apakah gua bisa tidur? Apakah gua juga ikutan tidur? Apa harus? Kayaknya harus tidur ya. Oke, bisa ke bawah situ kayaknya. Kita coba dulu deh, tidur. Lagi udah juga ya. Nah, itu kucing sama mungkin kan. Aduh, ngerawat kucing kayak gini guys. Kucing, kalau kucing liar emang agak enteng. Cuma pelihara 2 kucing aja udah berasa gitu. Berasa capeknya, berasa gitu. Ngurusnya, apalagi ngejagainnya. Jangan sampai kemana-mana. Apalagi kucing ras ya kan, kucing ras. Kalau ditinggal dikit aja udah diambil orang. Kita sini di kucing oren. Ini btw voice actor si kucing ini kucing beneran, kucing oren beneran. Jadi bukan suara manusia dibikin-bikin. Kalau kalian punya kucing, kalian taruh di samping kalian dan kalian gak pakai headset tapi pakai speaker, kucing kalian bakal ngerespon kucing-kucing ada di sini. Soalnya udah kelihatan nyata kucingnya, suaranya pakai suara kucing juga. Jadi ini kucing liar bener ya guys. Kita adventure, kita akan berpetualang kemana-mana. Rasa apa ini? Bisa dulu.
Ini zaman-zaman apa gue yang ngerti. Karena ada robot-robotnya kayaknya udah di cyberpunk. Mereka pada turun. Oh ini Accenture-nya bareng-bareng kan? Berempat. Wah ini kalau co-op seru sih. Jadi kucing, cakar-cakaran sama kawan. Gak ada damai-damainya kalau main sama temen. Baik. Bukannya keliling-keliling malah ada mekanik kalau main sama temen tuh. Temen gue gak ada yang denger nih. Oke, kita semua sudah di bawah. Kita mau kemana adik-adik? Nggak, jangan ikutin bunda kan? Oke, kayaknya gue ikutin skip aja. Press B to meow. Lucu juga. Oh, jadi kalau gue meong, semuanya ikut-ikutin meong. Kucing mah nggak perlu tahan nggak ya? Langsung lompat udah dapet. Ntar ya, ini kenapa? Apa harus diket ya? Ada kucing gua kah? Kira-kira zoom. Ah, kayaknya sama aja deh. How I fish sinkingnya belum dimatiin. Sama aja ya. Gak lah. Dia udah makan ini? Sudah belum. Hah? Masih kuliti. Bosnya udah makan? Udah. Gue gak ada habisnya sama dia. Ya, teman-teman kita lanjut lagi. Oh, ini cakar-cakar nih, ini kebiasaan kucing. Biar dia nggak stres, dia kayak nyakar-nyakar. Kalau kalian punya sofa yang sofanya bukan sofa apa ya, sofa yang ada kainnya gitu, pasti bakal digrogotin sama kucing. Ini bangku gue nih udah digrogotin berkali-kali sama kucing gue. Kasur gue juga digrogotin, dicakar-cakar sama dia. Mousepad gue juga dicakar-cakar. Kurang ajar nih. Itu kucing bukan manusia. Jadi kita terus jalan. Entah tujuannya kemana ini. Ini ada air, minum kah? Bisa minum. Minum dulu ya dikit. Kita isi bensin dulu. Kita jalan lagi. Ini apa ini? Yaelah, minta dijelasin ini. Ini gue gak tau mana yang betina mana yang jantan. Kalau ada bijinya gak guys? Guys? Gak ada guys? Nah, jadi kita ada bijinya gak guys? Alah gak bisa. Aku dilihat tuh. Kayaknya emang gak ada deh. Gak sedetail, gak sampai sedetail itu. Ya, kita langsung aja ikutin. Ini janjian pemimpinnya yang ini nih, kucing putih. Ya, gue baru pertama kali lihat kucing sedamai ini loh. Berempat, gak ada yang berantem. Ini gak ada tombol sprint kan, atau cuma gini. Hold A to chain jump. Eh, ada yang ke situ juga. Di sini tuh serunya kita jadi kucing tuh bisa kemana-mana ya. Parkournya bebas. Kayaknya ada. Oh, sprintnya. Oh, ada sprint. Oke. Okay. Turun. Terus ikuti jalan. Muat ya? Kucing itu muat. Selagi palanya bisa masuk, tuh badannya juga ikutan bisa masuk. Hold LT to observe. Oke. Jadi kita lihat dulu. Mau lewat mana ya? Kayaknya seru. Ya, sudah seru sih. Ini kayaknya gak bisa.
Nah, ikutin aja kucing-kucing ini. Tidak. Jangan. Jangan lewat situ. Tidak. Tidak, Oyen. Tidak. Tidak. Kan bener kan? Bener kan? Ya. Tidak, dia terpisah. Ini lebih sedih daripada MC yang meninggal di anime, guys. Kejam sekali ini. Siapa yang bikin narasinya sampai seperti ini? Ya, pincang. Pincang. Aduh, kejam bener ini yang bikin dia. BTW mic-nya belum bener nih mic gue nih. Bentar. Kayak gue lupa setting mic. Oke guys, balik lagi. Sekarang udah pakai mikrofon ini. Tes-tes, 1, 2, 3. Lanjut aja. Gimana nih nasib kucingnya nih? Itu hewan apa lagi? Aduh. Gak. Katanya kucing ada 9 nyawa. Ini nyawa pertamanya udah habis hitungnya. Catat adik-adik, catat teman-teman. Nyawanya dia udah tinggal 8. Apa kakinya udah bisa jalan? Oh, udah. Cepet banget sembuhnya. Wah, udah lincah lagi. Bisa sprint kah? Oh, belum bisa. Kakinya belum sepenuhnya pulih. Tadi kayak ada kepiting ya tadi ya yang kesini ya. Ikutin. Wih, di ini udah di pinggiran kota nih. Dead City. Waduh. City yang gak ada penghuninya kah? Kita manjat sini, naik sini. Titit. Halo guys, aku kucing Oyen dan kali ini aku ingin bikin konten di Sudirman. Nah, jangan di Sudirman. Kucing-kucing berkelas tuh mainnya di mana ya? Ya, gua kira bisa ke atas loh. Ke atas sini. Gak naik. Oh, ada batas terbatas juga ya, manjat-manjat gitu ya. Kukira bisa manjat bebas gitu loh. Kucing gue bisa manjat kemana-mana. Ini gue harus kesini sepertinya. Ini ada CCTV masih nyala, berarti harusnya ada penghuninya. Oh, ada robot mati. Help. Help. Ada yang minta bantuan, tapi kenapa minta bantuannya ke kucing? Kucing gue bermekanik slow. Ya, kalau misalkan kucingnya bisa diwarnain gitu menarik sih. Gue pengen warnain kucing stray ini sesuai warna kucing gue. Follow me. Oke, kesini. Ikutin aja sesuai perintah monitornya. Bisa traksi. Ini buat apa ini airnya nih? Ember buat apa ini? Bisa ini kah? Ditampung airnya. Belum. Bisa naik semua. Bisa. Oke. Gue coba bawa dulu ya guys embernya. Mungkin buat nyumbat kali ya. Bisa gak? Drop. Kucing gue gak hanya bermekanik tapi otaknya juga
tidak kalah jenius. Ini kebiasaan kucing rumah, guys. Kucing rumah tuh kalau ada barang di pinggir meja tuh iseng-iseng dia jatuhin. Bentar, aduh. Lampu gua udah redup. Lampu gua sudah redup. Ya, gelap dikit enggak apa-apa ya. Muka gua kan lihat ini. Kita cuci lagi sekali lagi, dah. Lengkap. Enggak ada, udahlah. Oh, jatuhin satu. Biar kita bisa lewat. Nice. Saya kaki lewat, belum bisa. Lompat. Enggak. Pas jatuhin semuanya kah? Enggak. Apa faedahnya harus jatuhin semuanya? Menjat sini. Jatuhin. Oh, pecahin, pecahin. Ayo terus. Lagi, lagi. Skosh dake. Nice. Langsung jatuh. Terjun bebas. Gak bisa. Nah, turun, turun, turun. Turun. Ah, harusnya tombol... Tombol turun sama tombol ke atas. Beda ya. Follow me, oke. Okay. Kita kotorin karpetnya dulu ya. Mantap. Nah, ini maksud gue nih. Mousepad gue digini-gini sama kucing gue kan kurang ajar. Gue harus beli mousepad lagi. Oke, udah cukup kita groomingnya. Ini kita kita gejokin dulu barangnya kali ya. Nah, masa kita jadi kucing beneran. Kita langsung fokus on story. Nih, minum dulu dikit. Si bensin. Udah, selesai. Oh, aja. Dia ada ember. Apakah gua harus masuk situ? Wih, benar. Wow. Oh, enggak. Eh, tetet, apa itu? Itu robot kah? Kayak semacam robot gitu atau hewan yang bercangkang gitu. Aku masih belum tahu. Tuh, oh iya hewan itu. Kayak alien. Ah, guys, kaget dia. Oh, ini yang minta tolong nih. Dia minta tolong. Minta tolong apa ini? Siapa nih? Ya, mati. Syah. Ada ini kah? Ada pembantaian robot kah? Hampir robot dicopot-copot gini, tangannya dimutilasi. Gue masih belum tahu ini apa yang terjadi di sini. Yang jelas gue pengen mereka balik lagi berempat ini. Setelah berpisah jauh, apakah dipertemukan kembali apa enggak? Kucingnya lucu juga. Oh my god, guys, banyak sekali alien ya. Apakah lari? Apakah lari? Wah, kucing kalau marah gitu ya. Lari, lari Oyen. Ini guys, kita harus menghindar. Tidak, apakah bisa? Gak bisa manjat loh, gak bisa manjat loh. Enggak. Woi. Kalian tau gak yang meme yang kucing yang kabur dari kerumunan kucing yang bisa apa namanya lompat ke dinding dari apa lompat ke dinding kiri terus lompat ke dinding kanan. Gue pengen kayak gitu tapi di sini kagak ada mekaniknya. Enggak boleh, harus kabur. Tidak, guys. Harus kabur. No way. Harus kabur. Nice. Kita sudah aman.
Oh, gatel dia, gatel, gatel. Oke, bisakah? Oh, ini sajadah kah? Wah, ini rumahnya orang Muslim nih. Ada respon. Ada banyak manuknya di sini. Kenapa jadi horor gini, guys? Ini ada hard disk. Rumahnya IT nih, guys. Oke, jalan dulu sampai ketemu. Sampai ketemu mungkin bakal ada ninggen kah? Sini nggak bisa kak ke situ. Ghost mana? Ghost mana guys? Sini. Oh, naik naik kah? Oh, sini kan kanan. Lompat lagi, jangan sampai jatuh kayak tadi. Gering-gering sedep loh kalau ngeliat kucing tuh. Ngeliat kucing di atas atap tuh di genteng kalau lagi berantem. Bikin genteng bocor. Oke, kita harus kesini sepertinya. Jatuhin. Kucing intelijen guys. Main bola, main bola, main bola guys. Gawangnya mana gawangnya? Kalian tahu meme ini gak? Meme Rocket League yang make kursi roda. Gak tahu ya udah kalau gak tahu. Apakah gue ke sini? Betul, gue ke sini. Bener-bener saja jadi kucing gue. Barang-barang yang ada di meja kita jatuh-jatuhin ya. Gue jatuh-jatuhin aja. Ini harus ke... Ah, apakah gue bisa bentuk? Ah, oke. Okay. Bisa digituin namanya. Iya, iya, oh. Ngeong itu buat ngasihin. Katanya. Tapi gak, gue gak perluin. Karena gue udah terlatih untuk melakukan untuk menaklukkan game story dengan cepat ya guys. Ini bukan konten speedrun tapi gue bakal kerjakan dengan cepat. Dan gue tahu akan jalur-jalurnya harus kemana aja. Karena setiap game story pasti ada jalur utamanya. Allahu Akbar. Hampir hampir kena PTSD kucing ini guys. Hampir kena PTSD deh. Oke, jalur utamanya. Oh, naik lagi. Naik lagi. Manjat. Hap. 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 Enggak. Salah. Oh, naik sini. Hap. Hap. Lucu banget guys. Kucing itu mau yang liar mau yang ras semuanya gak ada bedanya, lucu semua. Yang gak lucu kalau udah ngambil makanan kita. Oke, gue harus kesana. Bisa manjat tau sini kah? Wah, di sela-sela kecilnya masih bisa muat loh. Ada kamera deh. Eh, kemana ini? Sini. Ini masih belum ketahuan ya arah tujuan game ini bakal kemana. Yang jelas ini masih parkour-parkour aja ini. Belum ketemu apa interaksi ini. Copot. Oh,
buat matiin kayak mekanisme game baru. Gua harus gimana? Oh langsung aja lompat. Ini masih harus ke bawah kan? The flat. Oh, udah di drop. Kayaknya sudah di tempat baru tapi kayaknya nggak ada mekanisme save reload. Ah, checkpointnya itu kalau kita udah ketemu tempat-tempat nih kayaknya. Kayaknya gitu ya. Kalau kita udah ke tempat baru itu dia bakal ngecheckpoint. Ini kayak kayak gini penting gak sih? Biar kucing kita nggak stres. Apa jangan-jangan cuma cakar-cakar? Gak jelas. Need help. Oh, harus sini. Komputernya ngerti. Kak, V. Tapi kucing gua gak nyentuh keyboardnya sama sekali. Ini keyboardnya yang mana? Ah, baru. Dah lah. Masih sengseng. Turn back. Find a door. Find a body katanya. Body apa nih? Ini harus ngapain gua? Ini ada keyboard. Ah, ini. Ini cuma saklar ya ternyata. Oh itu dia ada semacam itu kan. Ah, how do I get there? Oh tunggu, wait, ini ada satu dan gua masukin sini. Oke, ada reaksi tadi. Ada lagi di mana lagi kotaknya? Kayak gue emang tujuannya itu ya harus ngambil kotak. Ah, how to get there? Oh, pakai. Okay. Nging. Turun. Ini CCTV-nya ngeliatin mulu loh. Ah, ini buat apa ya? Yang jelas ini cara katanya gimana ini guys? Gak ada semacam oh ah ini nice teka-teki guys. Ini bisa dicopot, nah bisa bisa dicopot sekarang, gak perlu lagi karena udah kesini, udah gue geser dan ambil yang terakhir. Waduh. Kucing kita punya kekuatan Jedi guys, bisa narik benda, punya kekuatan telekinesis. Oke, aku udah kayak gini, ada pintu rahasia yang kebuka. Oh, gitu rupanya. Oke, itu ada ilustrasi kucing. Dan ini ada mayit, mayit robot. Find a body, beneran ada bodinya. Itu ada tulisan. Oke, gue lompatin dulu deh. Apa yang terjadi? Oh, ada suara-suara. Oh, drone companion. Apakah ini drone yang dimaksud? Wait, ini buat apa? Apakah dipasang atau gimana? Gua nggak ngerti. Stop. Ini isinya kosong. Lalu ini buat apa ya? Ah, ini drone-nya. Ya. Ini bukan sih yang dipegang sama dia.
Enggak, salah. Apa ya? Cuma, nah ini gue harus gimana? Di sini nggak bisa drop loh, nggak bisa di drop. Tadi kotaknya udah jatuh. Mungkin gue coba minta petunjuk dulu kali ya di, kalau tunggu, kalau gongnya nggak ada, ada respon ya. Ya, pintunya kekunci cuy. Ah ini. Ah. Oh. Gue kira itu cuma wifi loh, taunya ada seperangkat. Oh, drone-nya tuh ini kecil, gue kira yang dipegang gitu gede. Oh, situ. Kaget. Welcome our new companion. Drone kecil. Oke. Jadi kita jalan-jalan sekarang ditemenin. Kucing tuh kalau ketemu benda asing tuh dia agak takut gitu. Diperhatiin terus matanya tuh. Matanya kayak gitu. Nah, pasti digitu-gituin sama dia. Kalau dia merasa nggak bahaya, dia bakal garuk-garukin badannya ke situ. Kayak gue penasaran gitu. Ditampol-tampol dulu. Apa beneran yakin kalau benda itu nggak berbahaya buat dia? Dia ngerti. Bahasanya bukan bahasa Inggris ya, oke. Okay. I cannot remember my name. Stinkonia is captured. I've been trapped in the electronic book for so long. I know I work for a scientist who lives here. For now, you can call me B12. Oh, B12. Oke. Okay. Namanya B12. Iyalah, kucing. Katanya tempat ini berbahaya nih di sini. Katanya harus Hayaku Nigete. Hayaku Nigete Kudasai. Oke, sebelum keluar, alangkah baiknya kita ritual terlebih dahulu menghancurkan karpet Ningen. Ini buku bisa dijatuhin gak? Oke, bisa. Oke. Harus kemana lagi gua? Bisakah mengetik? Udah gak bisa. Gak, katanya harus keluar. Oh, ini. Open. P12-nya mana? That key unlocks the door. Wah, sorry gua ngeliat ya. Oke. Ah, jadi kalau kita nggak bisa ngambil barang, dia bakal dibantuin sama robot ini. You are going to have to put this on. Oke, kita disuruh pakai ini. Nano technology, guys. Dia kenapa? Lah, dia kenapa? Nggak biasa kah? Gak biasa kah? Keberatan kah? Itu aku maksudnya for small quadrupeds like you. Oh, gak kebiasa. Gue soalnya gak pernah masangin baju ke kucing gue, jadi gue gak tahu kalau responnya kayak gitu rupanya. Oke. Atas untuk inventory, examine. Oke, ini cuma kunci biasa, the memories. Itu ada kayak lukisan easy, oke, okay. Yeah, easy. If you ever curious about an object, you can show it to me or to others if we come across any. Now let's get out of this flat. Oke, okay. Kita harus keluar. Open, pakai use item. Oke, okay. Akhirnya kita ditemani robot. Seenggaknya ada temannya satu. Walaupun gak ada kucing. What's code, man? What's the code? Oke. Itu ada semacam, nggak, kesini dulu deh. Ya, kode, okay, ini dia kodenya. Jatuhin dulu, maaf. 2, 3, 7, 4, 8, oke. Masukin kode ya, 3, 7, 4, 8. 3, 3, 7, 4, 8. Bener? Okay, bener. Langsung kita keluar. Wah, kucing intelijen deh, beda emang. Wow, look at this place. That elevator in distance, that's important thing. I think I know we need to go up.
Okay. We need to go up, but we go down lah. Oh, ini udah jadi sarang ini. Sarang alien yang tadi. Waduh. Oh, makanya Dead City kayaknya gara-gara diserang sama alien yang kayak gini, jadi udah nggak ada kuning ya. Kayak tadi di memory ada ini kan. Ada Lucas ini gue ingat banget. The old side. I feel like I've been there before. This is where it came from. Oh. Yang gue tangkap di sini, jadi ini di kota ini adalah tempat yang gimana ya, udah berubah dari zaman zaman sekarang ya. Jadi ini zaman udah maju, terus karena ada teknologi maju, ada robot-robot, jadi mereka nggak apa namanya, nggak pernah ngeliat pepohonan-pepohonan gini lagi. Udah pokoknya udah padat lah ya. Jadi nggak pernah ngeliat pemandangan pantai itu, mungkin karena pantainya sekarang udah tercemar atau gimana. Ini sih zamannya udah beda banget. Yang gue lihat di sini udah dihuni sama robot lagi, bukan manusia. Ini udah zaman robotik gitu. Yang dimana udah banyak polusi ya. Tapi masih ada kucing. Eh apa ya? Serat. Bisa terset. Oh, safe zone. Oke. Okay. Tadi kayaknya gue harus ke safe di situ ya. Apakah hit and run lagi guys? Kejar-kejaran. Iya, tidak, tidak. Cepat, 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 cepat. Cepat, cepat. Oke, ini ada gambar rumah. Oke, tuh kan ada robot. The slums. Oke, checkpoint sudah dapat. Masih setengah jam lagi deh ya. Oke, oke, oke. Apa? Lah. Kenapa robotnya takut? Apa kucing dianggap hewan berbahaya apa karena alien-alien itu, jadi mereka nganggap makhluk hidup itu berbahaya. Tuh. Mereka langsung kabur loh. Izinkan aku masuk. Apa jangan-jangan mereka nggak pernah ngeliat kucing ya? Apa ini lagi di bawah tanah ya? Gara-gara kita jatuh tadi. Terus kita lagi di bawah tanah, ini kota bawah tanah. Gua gak ngerti dah. Ya jelas ini robot-robot kenapa jadi takut sama kucing gitu. Oh, yang ini gak takut? Apa kita pengen diserang? Kucing ini polos banget guys. Oke, apa gua coba deketin pelan-pelan ya. Nih. Ya, bahasa apa dah ini, enggak ngerti gue. You're a jerk. Oh, bener kan dia enggak familiar sama kucing-kucing liar, as long as you don't eat anyone. Oh, oke. Okay. Oh, apa jangan-jangan hewan yang tadi itu bisa makan robot ya? Makanya dia robot-robot ini waspada banget. Oke, okay. Ini dia semacam kepala sukunya gitu deh, pemimpin yang ada di sini, Pak RW ya, Pak kepala desa, Pak kepala kota ya, Pak kota. Oke, okay. Dia udah ngasih tahu nih ke robot-robot kalau kita ini aman. Oke, okay. Jadi udah gak ada manusia ya, tapi masih ada kucing. Really kah? Kayaknya gak mungkin gak ada manusia deh. Apa nanti kita bakal ketemu manusia ya? Okay, talk with garden. You look lost. What do you need? So I can push off the outside. Ridiculous. This is crazy. Outside. Except for more. Really? A new sign. Okay. Oh, jadi kita harus ketemu Momo karena dia itu seorang outsider ya. Press 1 to FP12 for help. Oke. Okay. Oke. Okay.
Kita sakar. Misi numpang nyakar nyakar. Oh ini robot kecil, robot tiger. Cepet kita keluar Zerg. Oh jadi makhluk makhluk yang tadi tuh namanya Zerg. Oke. Okay. Kang gua udah tahu namanya Zerg ini ngapain? Ah kita nandain nandain dia sebagai kawan. Kita tandain dia sebagai majikan. Oke okay, jadi gua harus ke atas ya. Ke atas buat ketemu sama Momo. Apakah jalannya ke sini? Sini bukan. Ya. Gak punya musik. Kita bisa muter musik kali ya kalau kita ketemu musik ya. Tolong. Tolong. Gue gak bisa ngarahin. Nah Tarsley. Ah ya oke okay. Ini safe zone. Itu tempatnya Zerg. Kayaknya bukan disini. Apa kita bisa bener-beneran ngasal-ngasal. Eh dapet energi drink speed. Oke okay. Jadi kita bisa ambil minuman rupanya. Oke, mungkin bakal berguna kali ya buat kucing ini. Ini udah nggak ada tempat manjat lagi. Gua rasa ke sana deh. Langsung aja kita adventure. Kita langsung mencari. Oke. Ini ya tempat apa? The marketplace. Oke. Hello, I'm the merchant of the market. You give me something, I'll give you something in exchange. It's simple as that. Super spirit deterjen. Ah. Ini musik speed, musik sheet. Fun energy drink. Oke, okay, gua bisa beli. Gua bisa beli pakai energy drink speed. Oke. Okay. Oke, okay, enggak bakal bisa diminum kucing juga. Oke. Okay. Thank you dan ini apa? Pack. Ini masih milik. Look of you three energy. Oke, okay, jadi mata uangnya energy drink dan deterjen. Kayak deterjen bakal langka ya. Bisakah gua ngambil energy drink sini? Kayaknya enggak. Gak bisa diambil lagi yang ini enggak bisa. Gua kasih musik sheet, akankah dia muter musik? The way you compute the neck, I dismiss what, hear me out. Dirakit dari deterjen. Tidur, oh tidur. Ah nggak udah nggak usah basa-basi dah kelamaan mandi langsung dan nyari gak ada long pengamen maaf gak ada uang recehan juga kan sini nggak ada apa-apa kayaknya gue muter balik atau ke situ maybe di sini kayak ada pagar gitu. Ada gunanya gue. Kita lewat sini enggak? Gue masih belum tahu gue harus kemana. Benarkah kesini? Oke. Okay. Temu terini ya. Masih. Dikasih lope gue. All the worst have already happened to you, mate. You need to leave our village, it's too dangerous. Besides, the garden is the only one who can open this door. I have to sit next day and the Zerg has passed. Bener kan? Jadi Zergnya itu bisa makan apa aja. Okay. Okay, but I cannot go there.
So we searching for clue here. Gua harus kemana ini guys? Gua nggak tahu ini. Gua lagi buntu ini. This is the chapter left on level 2. Oh, jadi ini ada tingkatan level ini aja ya. Lantai, tingkatan lantai. Iya, itu lantai 2 katanya ada apa lantai itu. Oke, ah, jam music. Is there anything I can do? Bisakah aku gerecokin? What is this? Satu, dua, delapan, tiga. Ini maksudnya apa? Aduh. Terus itu dikurang log sama dengan 7. Satu, dua, delapan, tiga. Itulah. Sekarang jam setengah tiga. Oke. Jamnya normal ya, nggak macam-macam. 1, 2, 8, 3. Oke, gue ingetin ya. 1, 2, 8, 3. But where do I need to go? Butterman, Super Spirit Laundry. Super Spirit. Ah, the laundry. Mungkin gue bisa dapat terjen di situ. Super Spirit Laundry. Oke, Super Spirit Laundry sebelah sini. Where's the laundry? Ah, ini dia. Cuma dicakar aja. Masuknya gimana ini? Bisa manjat sini. Baik. Oke. I don't want to drop another bucket. Ada lagi kerja radio. Oke. Jadi ganggu. Oke, ke atas. Kayaknya nggak bisa ke laundry-nya deh. Gue langsung fokus ke tujuannya aja dulu ya. Itu kayak tapi gue penasaran sama kabel listriknya itu loh. Untuk apa? Ini buat tidur, relax. Oke, where's Momo? Tadi kata di atas, tapi di atas mana gue nggak tahu. Mungkin di sini. Jalannya udah bener harusnya. Ini. Ada clue kah? Nggak ada clue guys. Ini ember buat turun kemana? Ke situ. Oke, tapi bukan tujuannya, kayak bukan situ. Oke, gua ke atas aja. Ini sign-nya yang ini ya, bener ya? Ini bukan tempatnya Momo. Ventilation, power supply. Kau ambil, set. Oke. Coba sih masuk ke sini. Itu bukan malam biasa. Minum terlebih dahulu. Sudah cukup. Sekarang gua harus kemana? Oke, ini dijatuhin dulu. Ini rumah siapa ini gua? Oh, tuh. Sudah. Oke, kesini. Oh iya, nih. Ini ada semacam. Nah, ada tirai. Kau udah bener guys, kesini. Termuter gua. Lah muter-muter ini. Terus tujuannya gue kesitu apa? Hah? Ini pas masuk sini ada musik-musik keren gitu loh.
but nothing much happen. Ah, apakah ini Momo? Apakah itu si Momo? Gua nggak tahu harus. Ah, ini apa ini? Oke. Okay. But where's Momo? Gua tanya. The orange sign. Oke, tadi ada gue dapet clue sama di situ. Oke. Ya, bukan ke arah situ ya. Oke, gue harus ke orange sign. Kita bakal berhenti sampai ke orange sign ya. Gue bakal berhenti sampai situ aja. Gedung ini yang ada orange sense apa sih? Yang mana? Oh ini! Cara ke atasnya... Aduh... Sini kah? Oh iya, sini. Nice! Nah... Oh ini nih, ada pintu. Ada jendela maksudnya. Ah, itu dia Momo tuh. Ada gambar manusia. Apa dia pernah ketemu manusia ya? Dia sedih guys, TV-nya broken. Ih, ada warna-warni gitu. LGBT guys, lampu LGBT guys, lampu LGBT. Meet. Setiap gue coba kok juga ada tungguan. Hello now, hey you, what do you want? Postcard, oh, show item. This is a picture of friends. You want to go there? Well, don't bother. It's a waste of time. It will bring you only loneliness and despair. My friend had this team too, but now they are gone and I'm alone. I don't know where they are, but I don't know where they are. Apa that? Momo's notebook. You are near, I'm done with outside. Good luck. Ah, dia udah capek mau outside. Clementine, Bal, Takdar, Doc, and Momo. Oke. Okay. Jadi gue harus dapetin cari-cari notebook ya. Oke, okay, jadi gue lihat dulu di inventory sudah ada Baltazar notebook, examine, show to B12. Kita baca dulu. Ah, ini yang tadi tentang Zerks. So, we gonna find notebook di mana gua udah dapat notebooknya Momo sama Baltazar. Sisa temennya tadi siapa? Itu that's the notebook only to go. Oh, oke. Jadi kuncinya gua harus cari logo Outsider. Oke, okay. Tapi kayaknya gua bakal udahin sampai sini dulu. Gua lihat. Oke, okay, 53 detik since last point. Plus checkpoint, artinya ini checkpoint terakhir kita. Oke, okay. Mungkin udah. Kalau kayak gini bisa checkpoint nggak sih? Maaf ya Momo, gue hancurin pintunya. Kayak nggak ngaruh rupanya. Ya, pokoknya kayaknya harus emang sering-sering checkpoint sih. Oke okay, teman-teman, segini aja buat episode satunya. Nanti chapter selanjutnya, maksudnya video selanjutnya, gue bakal lanjut lagi untuk game Stray ini. Kayaknya bakal menarik sih game ini, story-nya dia. Oke, gue Andra, see you and goodbye.